but now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Detail harga dan spesifikasi Toyota Agya 2023 akhirnya terungkap, terutama setelah world premiernya di Jakarta, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. LCGC berlogo T ini mengalami cukup banyak ubahan mulai dari tampilan, interior, fitur hingga diakhiri dengan mesin 1.2 liter yang mirip dengan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Agya Gen 2 lebih besar dengan panjang total 3760 mm, lebih panjang 100 mm dari model lama. Kemudian kabinnya juga lebih lega karena jarak sumbu rodanya lebih panjang 2525 mm atau 70 mm dari Agya Gen 1. Dari segi harga, Agya terbaru masih di segmen LCGC, meski sasisnya baru dan banyak penyempurnaan, ujar Henry Tanoto, Vice President PT Toyota Astra Motor, saat sesi tanya jawab dengan pemasok. Namun, kini Toyota Agya Gen 2 memiliki dua segmen berbeda, ada yang hadir di LCGC dan ada pula yang hadir di segmen City Car, yakni melalui varian GR Sport. Harganya belum diumumkan, estimasi kami untuk LCGC masih di bawah 200 juta rupiah, pada saat yang sama, Agya GR Sport bisa bernilai lebih dari 200 juta rupiah. Khusus Agya GR Sport 2023 memiliki cukup banyak ubahan, dari samping jauh lebih sporty, baik di dalam maupun di luar. Lalu ada dua warna. Selain itu, setir dan suspensi memiliki pengaturan khusus untuk membuat pengalaman berkendara semakin menyenangkan. Ingin tahu lebih banyak tentang spesifikasi dan harga chassis TNGA Toyota Agya 2023? Apakah benar-benar ada lebih banyak fitur daripada Toyota Raize? Simak videonya. Satu, mesin Agya terbaru lebih irit bahan bakar, Toyota Agya 2023 fitur pertama adalah performa mesin. Menurut pabrikan berlogo T itu, City Car ini menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, dengan kapasitas 1200 cm3. Bagaimana dengan torsi dan tenaga? Ternyata persis sama dengan Raize, Toyota Agya Gen 2 memiliki mesin berkode WAVE 3 silinder dengan kapasitas 1200 cm3. Mesin pacu ini menghasilkan 88 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi puncak 113 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Di atas kertas, mesin WAVE memiliki torsi yang lebih besar dari mesin Gen 1 Agya, yakni 2 NRV, selain itu, tentunya memiliki emisi yang lebih baik dari segi ekologis. Menggunakan mesin yang sama dengan Rocky dan Raize seharusnya juga bisa menekan biaya produksi Agya Gen 2. Meski mesinnya sama, karena mobilnya beda, performanya juga beda, Toyota Agya dan Raize, ujar Chief Engineer Toyota Motor Corporation, TMC, Toshihiro Nakaho. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Secara numerik, Agya Gen 2 mengalami peningkatan torsi sebesar 20% dibandingkan model lama, kemudian berakselerasi dari 0 km per jam mencapai 80 km per jam hanya dalam waktu 6,7 detik, sehingga menyalip kendaraan lain lebih menyenangkan.
Kemudian konsumsi bahan bakar Accia 2023 diklaim lebih irit dibandingkan model lama. Khusus versi DCVT mampu menghemat bahan bakar hingga 21 km/L atau lebih irit 0,3 km/L dari Accia Gen 1. Lalu Accia Gen 2 dengan transmisi manual, konsumsi BBM bisa 21,8 km/L, lebih irit 1,2 km/L dari generasi sebelumnya. Dua, interior Toyota Accia 2023. Spesifikasi Toyota Accia 2023 selanjutnya adalah interiornya. Pabrikan berlogo T tersebut dalam presentasinya menunjukkan bahwa kabin mobil ini lebih lega dari sebelumnya. Berbicara tentang dimensi, Accia Gen 1 berukuran panjang 3660 mm, lebar 1600 mm, dan tinggi 1520 mm. Rangka Accia Gen 2 memiliki panjang hingga 3760 mm, atau 100 mm lebih panjang dari model lama. Kemudian jarak sumbu roda 2525 mm, atau lebih panjang 70 mm dari Accia Gen 1. Seiring pertumbuhannya, tentunya menambah ruang interior Toyota Accia 2023. Berkat hal tersebut, pengemudi dan penumpang semakin nyaman saat berkendara, terutama karena memiliki ruang kaki dan ruang kepala yang lebih luas. Bagasinya pasti lebih lega. Menurut foto yang dibagikan Toyota, Accia bisa menampung koper besar di belakang, dan perhatikan jok baris kedua bisa dilipat. Memasuki mobil, konsep desain horizontal memberikan kesan yang lebih halus dan berorientasi pada pengemudi dari interior yang sporty dan berkualitas tinggi. Dashboard dan molding pintu memiliki tekstur tiga dimensi yang memberikan kesan canggih. Konsol tengah dan tuas alat telah dipindahkan lebih tinggi untuk meningkatkan ergonomi pengemudi berkat pengaturan desain dan jok yang menopang bodi secara optimal. Ini termasuk perubahan pada desain dan penempatan pedal untuk memberikan pengendara kursi yang alami dan santai. Tiga, kemudi dan suspensi disesuaikan khusus untuk Toyota Accia GR Sport 2023. Selain itu, Toyota Accia 2023 dibocorkan menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Terbaru, platform tersebut sebelumnya digunakan oleh mobil-mobil terbaru Daihatsu dan Toyota yang diklaim lebih ringan dan menyenangkan. Di Toyota, nama platform ini berubah menjadi TNGA. Keunggulan lain dari TNGA adalah mobil dapat dikembangkan ke arah elektrifikasi mobil. Misalnya, setelah menggunakan TNGA dan Zenix, Toyota Innova hadir dengan pilihan mesin hibrid, sehingga bukan tidak mungkin penggunaan TNGA akan membuat Accia Gen 2 siap bermesin hibrid, yang pastinya lebih irit bahan bakar dan ramah lingkungan. Toyota Accia terbaru masih menggunakan mesin bensin tradisional. Menariknya, versi GR Sport memiliki pengaturan suspensi dan kemudi khusus. Efeknya, mobil lebih stabil sekitar 15% saat melaju tajam di tikungan. Secara khusus, Accia GR Sport 2023 memiliki suspensi dan rangka yang dibuat lebih kaku sekitar 15%. Kemudian power steering dan mekanisme setir didesain lebih presisi, diwarisi dari DNA Motorsport Toyota GAZO Racing, TGR, sistem suspensi dan EPS telah dimodifikasi lebih lanjut untuk Accia GR Sport. Empat, luar dengan warna two-tone. Yang menarik dari data teknis Toyota Accia 2023 ini adalah penggunaan warna two-tone. Total ada dua pilihan,
baket putih dengan atap hitam dan baket merah dengan atap hitam. Setidaknya itu yang terlihat dari versi GR Sport. Bicara soal tampilan, Accia GR Sport makin istimewa dengan velg besar 15 inci 2 ton dengan ban 185/55. Keistimewaan lainnya ada pada bodywork yang membuatnya semakin sporty. Belakangan, logo LCGC tidak lagi menempel di grill depan dan digantikan logo Toyota. Accia Gen 2 GR Sport yang tangguh tersedia dalam 4 pilihan warna bodi monoton merah, kuning, putih, dan hitam. Pelek yang digunakan lebih kecil yakni 14 inci warna silver, ban 175/65, kemudian tampilan lebih simpel meski tanpa bodywork dengan logo khas LCGC pada front grille. Namun, sistem pencahayaan atau lampu LED datarnya menarik, kemudian grille depan menjadi lebih besar dengan garis hitam, sasis juga diperbesar. Accia terbaru berukuran panjang 3760 mm, lebar 1665 mm, tinggi 1505 mm, kemudian jarak sumbu roda 2525 mm. Lima, fitur modern dengan panel TFT. Selain itu, bocoran Toyota Accia Gen 2 adalah memiliki beberapa fitur modern. Kabinnya sudah memiliki unit layar TFT 7 inci, mengingatkan pada Toyota Rise. Hal tersebut tentunya dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap kepada pengemudi. Berikutnya adalah tombol saklar roda kemudi Audi, yang memungkinkan Anda menyesuaikan fungsi hiburan tanpa melepas roda kemudi, perangkat utama menggunakan layar sentuh mengambang. Berbicara tentang Toyota Safety Sense, TSS, Accia 2023 sepertinya tidak memilikinya, karena jika melihat setir, tidak ada tombol di sisi kanan mobil, oleh karena itu, kami perkirakan TSS belum masuk ke mobil ini. Enam, harga Toyota Accia 2023. Berapa harga Toyota Accia 2023 dengan informasi ini? Pabrikan berlogo T itu hanya mengatakan siap menjual mobil ini di segmen LCGC. Jadi, kemungkinan harga Accia Gen 2 akan di bawah 200 juta rupiah. Sedangkan estimasi kami mulai dari 170 juta rupiah. Pada Accia GR Sport terbaru segmennya bukan lagi LCGC, melainkan City Car. Pabrikan berlogo T itu sedikit banyak mengikuti strategi yang mirip dengan Honda, yang memiliki Brio Satya di segmen LCGC dan Brio RS di segmen City Car. Banyak juga pelanggan yang mengharapkan City Car dengan performa sporty, makanya kami hadirkan All New Accia GR Sport yang bermain di segmen baru, ujar Henry Tanoto. Jadi harga Toyota GR Sport 2023 mungkin akan menjadi 200 juta rupiah. Hal ini masuk akal mengingat banyaknya perubahan dari interior yang lebih modern dan juga performa mesinnya juga lebih istimewa.